Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung menghimbau kepada semua pihak dimanapun berada, kawan, sobat, keluarga, saya bersama Bu Nina, Pukesos bagian kesehatan membawa pasien. Pertama saya membawa ke rumah sakit Soreang penuh. Kedua ke Santosa penuh. Ketiga saya ke rumah sakit Immanuel juga penuh. Keempat saya ke Hasan Sadikin juga penuh. Penuh, penuh. Sekarang penuh. Covid, Covid, Covid. Hati-hati kawan, hati-hati kawan. Sekali lagi jaga kesehatan, kesehatan, jaga kesehatan. Saya mengido, saya ini mencari rumah sakit terus. Saya menuju Al-Islam. Terima kasih Bu Nina ya, Bu Nina ya. Terima kasih. Ucapkan terima kasih Pak Kades ya, karena ini kita harus bekerja bersama. Kita juga dari mulai Puten, dari mulai Presiden sampai RT ini bekerja bahwa Kades merupakan tanggung jawab dan sebagai Ketua Satgas tingkat desa, tentunya ini menjadi kewajiban. Persoalan tadi yang viral masalah Kades bolak-balik ke rumah sakit, memang kondisi di rumah sakit memang sudah penuh. Kita juga tidak bisa hindari, dan Puten dalam kondisi ini kan kita emosi mungkin iya, tapi nakes juga manusia yang tentu kita harus perlakukan dengan baik karena takut trauma. Kalau tenaga kesehatan ini misalkan kita secara emosi untuk diberikan pemahaman atau dimarahi, ya dikhawatirkan tidak mau melayani, ini yang dijaga. Kenapa? Karena mereka juga sama tenaga manusia yang tentunya punya keterbatasan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.